Games on Review. Gua Fagra dan hari ini reload spesial sekali karena kita ada studio audience live. Mana suaranya? Koyo. Dikasih gue dilempar koyo. Kenapa dilempar koyo sih? Koyo hangat lagi tawa ya lagi dingin. Iya. Ah, udah. Di reload kali ini kita bakal Hari ini kita bakal bahas game. Yo, seperti biasa kita hari ini masih disupport oleh keyboard TKT. Keyboard TKT. Sama bola pingpong sama koyo yang tadi baru dilempar. Ini kita hari ini disponsori oleh koyo tanpa merek. Ya. Dan game AT juga. Oke, kita gimana? Ya. Berarti itu bukan itu. Ini kembali lagi nih kita. Iya. Oke. Hari ini kita bakal bahas game yang spesial. Cuman gue lupa, ini udah pernah dimainin apa belum sebelumnya? Kalau seingat gue belum. Seingat gue udah, seingat Aceh juga belum. Tapi gue ingat pernah mainin ini. Mungkin lu mainin yang game-game yang setipe kayak gini kali. Enggak, soalnya ini kan fantasian kayak gini. Ini kan gamenya ada kayak Sims-nya gitu kan pas awal ya, bikin mukanya gitu ya, kan. Ya, ngemot apa iya, sih gitu ya kan. Gitulah. Terus gue ingat lama di situ, lama bikin mukanya, lama bikin itunya. Terus ini kayak GTA gitu sih. Cuman tempatnya masalah lu. Di bukan masa lalu masa, ini kayak legenda. Hayalan. You should have acted. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. To the time after Oblivion opened. When the sons of Skyrim would spill their own blood. But no one wanted to believe they even existed. And when the truth finally dawns, it dawns in fire. One they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. VT-nya keren banget. Tapi, kayak mati lampu ya. Enggak, lu tuh kenapa mengagetkan gitu. Wah, ini keren banget. Ya udah bagus. Ya, hari ini kita mau mainin Skyrim. Ini game epic bingits. Game apa sih Skyrim itu? Bentar, ini gue baca contekan dulu ya. Kenapa? Jadi Skyrim itu tadi yang lo bilang jadi dia kayak medieval gitu ya. Apa sih? Kalau medieval itu apa sih maksudnya? Ya kayak apa ya sebutannya? Sebutannya tuh kayak masa lalu gitu. Tapi masa lalu tapi yang jauh. Masa lalu. Gue jadi pengen joget nih. Bukan. Baru pengen nyanyi, gue pengen joget gini-gini. Oke, langsung aja Vi, lo mainin Vi. Ayam. Jadi ini yang belum tahu pastinya udah tahu dong. Udah tahu lah ini epic banget. Ini udah sampai Skyrim 5 gitu kan. Ini yang kita mainin yang Elder Scroll Advance Legendary Edition. Oh gitu, oke. Legendary Edition. Gue sebenarnya nggak begitu tahu game ini.
Tapi lo kan bisa lah membimbing gue. Gue membimbing saja. Iya kan ada gua ini. Gue mengantarkan. Gue mengantarkan lo sampai ke Skyrim. Oke, kita okay. Mulai saja. Mana tepuk tangannya dari studio audience? Sudahlah. Aduh malu. Bapak, studio audience kan? Coba tepuk tangannya, Pak. Yeay! Bapak yang itu tepuk tangan juga dong, tepuk Pak. Tepuk tangan yang studio kasian audience kita, satu Pak. Lagi. Pak. Ya, oke lah, langsung aja dimulai, Pi. Tung, mak, gue kagak kenal YouTube. Jadi ini Raffi tadi udah nyampe ke, apa namanya? Udah nyampe ke... Santai aja dong! Udah nyampe ke ini nih, apa namanya? Udah nyampe ke itu. Tadi tempatnya nih di... Ini. Dia lagi mau ke satu, apa namanya? Gue mau ke sini nih. Ancient Nordic Pickaxe. Ah, susah sekali ya. Oh, ke tempat nih, quest. Nih. Bisa langsung chat kan? Oh, enggak bisa. Kenapa? Lo harus jalan ke sana, Fi. Iya, gua harus jalan. Kalau fast travel-nya itu buat tempat yang jauh-jauh aja kan? Gitu. Oke, gua akan biasa gua akan membacakan Oh, bisa dibuka. Gitu. Jadi di develop oleh Bethesda. Bacanya apa sih Bethesda Game Studio? Jadi ini game buat Windows, PlayStation 3, Xbox 360. Hah? Keren. Apa? Keluar, Fi, katanya. Keluar. Agak aneh, oke. Gue sedikit norak di sini. Sebentar ya. Gue nabrak apaan? Keluar, jangan di situ katanya. Abang-abang. Keluar. Gue dikejar. Keluar pintu. Soalnya di situ nggak ada yang bagus. Kurang menarik. Ikutin misinya aja yang tadi. Lo kan tadi mau ke... Coba lo ke peta deh. Peta tadi lambangnya kan kayak gitu, Fi. Yang mana? V, terus ada gitunya kan? Nih. Iya, yang itu. Nah, lo ikutin tuh di kompas lo. Iya, gue sedang mencari jalan untuk ke sana. Nah, itu udah ikut ke kiri. Mana sih? Kiri. Oh, ini dia. Lurus aja. Oh, ini dia. Lurus aja. Iya. Oke. Nih, kompasnya yang di atas. Iya, yang di atas. Jalan karakter kita namanya Davion. Itu karakter pemberian namanya oleh kita atau dari sananya? Dari sananya. Oh, dari yang mainin? Gitu. Kayak ini ya, bener kayak SIM ya. Ya kayak SIM. Jadi SimCity itu kan di Nintendo. Ada yang main SimCity di sini? Studio audience main SimCity? Mana tadi? Sini. Satu tepuk tangan kalau main, dua tepuk tangan kalau nggak main. Oke, nggak main. Main apa nggak main itu? Oh main. Jadi SimCity itu mainan gimana sih, Vi, waktu itu? Enggak, Pak. Bapak, kita sekarang bahas game ini. Oh iya, Skyrim. Okay. Ini kok gelap, asap doang. Nah, ini. Lo udah masuk ke itunya? Lobang. Ke lobang. Oh, kalau di dalam lobang tuh nggak bisa ngelihat ya? Nah, ini tapi gue bener nih udah masuk ke daerah sini nih. Itu di bawah ya? Nih, ini tujuan gue. Lurus. Ya, lurus ke situ ke atas. Ke atas mana ya? Langsung aja telusurin aja. Ditelusur. Ada iya. Lampunya gak sih? Ini ya? Betul ya? Oke. Busy doing what? What? I. What doing here? Ke situ. Ke atas nih. Bukan yang tadi itu orangnya. Enggak, udah ngapain ngobrol lagi? Oh udah tadi udah. Ntar minjem duit dia. Ngobrol dulu. Lo ngobrol dulu. Gak usah. Sampai selesai. Oh sampai selesai? Iya sampai selesai. Sampai panahnya hilang. Ntar dibukain pintu gitu. Kakek ya. Terus. Oh. Pencet E. Nah, terus. Oh gitu. Grafisnya bagus nih. Nah, ini apa nih? Apa tuh namanya? Itu dapat lo dapat quest baru nih yang ini. Terus E lagi. Nanti ketumpah. Terus E lagi. Yang atas nih. Iya, yang mana aja? E terus. Oke, yaudah Vi, kita tahan bentar ya Vi ya. Ih cepet banget iklan. Pokoknya nih. Kalau pemirsa di rumah masih mau ngikutin Skyrim kita, yang tentunya masih bakal seru lagi. Jangan kemana-mana, tetap di download Games On Review.
Tidak terasa 4 menit sudah berlewat dan kita kembali lagi di Reload Games on Review. Bersama gue Fagra dan Raffi masih di sini. Kita akan lanjutkan main Skyrim si Elders apa ini? Elder Scroll. Ini gue dari tadi apa tadi gue bilang apaan? Skyrim kan? Skyrim Elder Scroll. Oke, jadi si Raffi ini masih ngobrol sama si kakek-kakek yang tadi. Si kakek-kakek pemberi quest ini. Terus kita harus tetap, jadi untuk dapetin quest di Skyrim ini sebenarnya bisa, kita bisa milih dialog yang kita mau. Cuman biar cepet aja kita yes terus. Macam gitu. Ini ya, apa ya? Walking Dead. Tapi ini lebih luas lagi ceritanya, soalnya lo bisa kemana-mana. Terus aja. Cuman panjang banget. Ya ini, sumpah. Ayo main. Terlalu ini nunggu quest dikasih. Tuh, mana? Terus. Tuh, tambahnya. Ini rilisnya kapan? Rilisnya ini udah dari 6 Juni 2013. Ya, sudah lama. Ini bener bukan nih? Bener kan? Iya, satu-satu coba aja. Pilih satu. Coba satu-satu. Iya. Nah. Terus tuh, yang kedua. Kita masih dibimbing nih ya. keluar nih. Belum keluar. Udah, keluar. Ikutin, kan tuh questnya udah hilang tuh tanda panahnya tuh, lihat gak? Oh iya. Nah, tap, ikutin ya, tanda panahnya sekarang. Mana? Jangan-jangan lo suruh ngajak ngobrol dia juga nih. Enggak, keluar kok. Itu kan temen lo. Nih, keluar sini. Oh itu temen lo ya, yang kanan apa yang kiri? Ikutin tanda panah yang tanda ini panah, kan? Iya, tanda panah. Keluar. Naik ke atas. Gue pengen ngelawan dong. Iya ini makanya cepetan. Gimana sih? Nah hilang udah. Hilang ya. Sudah. Not responding. NR. Not responding. Oi, ini ada apa nih? Au. Itu vampir katanya. Wuh, lihat dong senjata gue. Nih, Pak, mungkin dong. Bapak di sini Pak, biar kita bisa kode-kodean gitu. Lihat. Nah, kan enak. Lihat muka gua tuh. Beuh. Kok ini udah pakai baju perasaan tadi belum? Mirip tim kreatif kita nih mukanya. Dimirip-miripin sengaja. Siapa? Yang bikin ini yang main. Oh gitu. Pakaiannya dong keren. Keren banget. Coba kita langsung ke quest. Kok ada Bambang ngikutin kita dah? Itu teman lo yang suka ngikutin, follower. Terus ke yang mana? Yang kiri ini, yang tengah ini. Yang ikutin anak mana ini kan yang gede nih? Yang gede kan? Iya, yang gede. Oke. Nah, masuk ke situ. Kok gue pengen nyanyi ya? Oh, masuk dalam. Kayak... Oh, naik naga. Di sini. Naik naga di mana? Oh, naik naga di luar. Naik naga di luar kan? Pindah map, oke. Coy. Keluar. Kita langsung naik naga aja. Sebenarnya game-game keahlian awi nih. Harusnya awi nih. Sebenarnya game ini tuh... Nih, lihat petanya. Zoom out. Itu masih kekunci yang kayak gitu. Masih banyak yang kekunci. Pencet L. Nah, keluar. Ke kiri. Pojok kiri. Pojok kiri. Bawah. Eit. Yang tanda panah. Close aja. Remove it. Bawah. Kiri. Itu yang panah. Nah, itu yang itu. Nih. Ya. Yes. Yes. Oke. Okay. Oh, iya. Terus tadi gue sempet mainin ini tuh dia bisa berubah-ubah jadi werewolf, terus jadi apa lagi? Oh ada ininya, ada kayak special powernya gitu terus ya? Terus ada punya kekuatan-kekuatan magic gitu, jadi ini kayak gini nih. Contohnya gini. Coba. Lo kalau pencet I di sini laptop. P. Ya nih tuh, ini senjata-senjata yang bakal bisa lo mainin. Oke, ini senjata-senjatanya dia. Lo tinggal pencet aja klik, ya, kalau lo klik kanan. Langsung ke equip. Ya beberapa senjata kayak gini nih. Tuh, ini LR, nih lihat nih, ini LR ini. Berarti kalau lu pencet mouse lu kanan klik kiri. Oh gitu ya. Terus kalau pencet gini salah satu misalnya ini. Alright. Yang mana ya? Yang ini deh. Alright. Tuh kayak gini, yang satu bisa ini, yang satu lagi tangan lu bisa sword yang kayak gini. Betul. Terus ini pakaian lu. Lihat pakaian lu yang ada cincin dan main batu juga dia. Oh, main batu. Itu bacan, banyak di sini batu. Bacan nih. Bacan pecubung nih. Terus nih. Lo main-main juga. Terus jalan batu jalan-jalan lo. Nih banyak pilihannya. Tinggal klik aja. Udah langsung naik naga. Oh iya, oke. Jangan lama-lama. Nah, tuh lihat pakaian gue ganti main keren. Kemana nih, cuy?
Ke naga. Nah, iya, naganya map mana? Tadi, map tadi. Mana tadi naga ya? Yang tadi. Ini bukan nih? Iya, itu. Duh, ini werewolf-nya. Kita bisa jadi werewolf ini. Tapi katanya cuma satu kali doang, sehari. Oh gitu? Iya. Oh. Sehari udah zaman. Udah bisa katanya. Oh sekarang udah bisa. Coba lagi. Pencet P. Nah, kalau pencet power P ini nih, banyak pilihan-pilihannya nih kayak. Tuh, ini senjata-senjata yang bisa power, lo mainin. Power, tuh kayak gini. Magic. Nih, ini power. Nah, ini yang beast from. Iya. Udahlah, kita naik naga dulu terus aja. Terus kita back. Habis itu kepencet. Itu kenaga. Pencet. Itu tengah. Pencet. Ini nih, scroll tengah. Iya, coba. Buh. Oh, ini lagi bulan purnama ya? Iya nih. Jadi berubah jadi werewolf ya. Temu Naila nih. Terus kita ini apa nih? Terus ini gue pengen makan ini. Ah, gimana? Temen gue. Temen lo itu. Gimana lo udah jadi werewolf gini, lo naik naga? Kan gue metal. Nih, nungguin naganya datang aja. Oke. Sini naga. Oh, lawan. Lo harus lawan yang ini. Oh gitu? Lawan. Ya, mana? Taruh. Atas. Di atas naganya tuh terbang, bukan nyelam dia ya, terbang. Gue serigala gak bisa terbang. Tunggu dulu. Tunggu dia turun. Mana serigala? Oh, dia nih. Nah, ini nih. Serang! Oh! Serang! Ah, gimana? Aku merasa lemah, kakak. Serang. Aku merasa lemah, kakak. Aku merasa lemah, kakak. Kakak. Dia kabur, kakak. Gue kayaknya gue ini yang salah deh. Gue berubah jadi serigala. Lo gara-gara jadi werewolf ya, nggak bisa nyerang si naga ini ya. Udah serang. Gimana nyerang ya, Gra? Nggak bisa tuh. Bisa itu ngurangin kok. Nah terus, nah. Di palanya dong. Oh, emang ayam palanya gini-gini kan naga. Terus. Kayaknya udah mati nih. Udah mati kan? Itu udah nyungsep palanya. Itu nyawanya masih dikit lagi. Oh gitu? Udah ya, udah mati ya? Udah mati. Terus belum mati gue harus ngapain? Nyari naga sekarang. Ini udah naga ya? Oh iya. Terus diapain naganya? Gue pengen berubah lagi jadi manusia dong. Oke, jadi manusia lagi. Kagak bisa. Mencet. Oh, apa ini? Nunggu, yes. Ah? Tunggu. Itu nunggu sehari. Oke. Tambah terus. Oke. Ah, susah bu, ama. Bete sendiri gue. Tap. Ada. Ya, Pak. Ya, kok gue kelanjang lagi? Nah, kalau lo kayak gini, daripada kedinginan, pencet. Lupa gue pencet apa? Pencet I. Sabar, pencet I. Terus pakai pakaian deh. Mana kek? Nah, udah gini. Gue hari ini pemberi moral aja. Sama gue kasih batu ah. Moral support. Cubung nih. Nah, udah nih kalau gue udah dapet kecubung. Kalau udah bisa mainin, gue tinggal pilih senjatanya. Ah, lawan naga lagi katanya. Bentar, gue naik naga. Butuh senjata. Dimana? Tadi perasaan nih gue dap. Nah, ini kalau lo abis ngebunuh naga atau apa? Ya. Lo bisa ngambil barang-barangnya, tapi perhatiin juga yang carry weight-nya ini. Takutnya full. Oh, itunya. Nih, yang ini nih. Backpack-nya. Ya, ini ranselnya. Katakan ransel. Abis itu gue bisa main. Terus gimana cara naiknya? Katanya ditahan dulu, Vi. Jadi ini bakal kita lanjutin lagi, tapi bukan dengan game yang Skyrim ini. Makanya kalian jangan kemana-mana, tetap sama kita tapi di seru Gameson Review. Lagu
lagu untuk keluarga bapak ibu mempelai. Tenenenenenet harusnya gitu. Kalau ini kembali lagi di dalam sama bapak Granan. Oh salah. Nah, Gamson review gak? Tadi kita udah mainin Skyrim. Ya udah mainin Skyrim dan sekarang masih semangat lagi. Yang masih dibimbing. Ya udah masih dibimbing. Kita ini akan lebih keren lagi soalnya kita studio audionya lebih banyak nih. Mana suaranya? Oke, bagus, bagus. Padahal di sini tuh ada banyak orang gitu. Ya. Malu, gua malu. Aduh. Cuman satu orang ya udah enggak apa-apa. Kita akan main kita akan main game handheld di sini tapi handheld-nya beda. Aduh. Ini kenapa pada lempar-lempar juga? Handheld-nya beda karena ini kita mainin gas sendiri. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Barang kru-kru juga. Iya. Tapi sayangnya dia nggak mau masuk. Jadi kita lihat langsung di layarnya aja. Bunyinya gini sih, tang-tang. Bomb Squad di sini sedang Bomb Squad Fever sedang gemar sedang gempar di sini di mana-mana Bomb Squad lagi ini Bomb Squad lagi boker Bomb Squad lagi siaran Bomb Squad. Woo! Ya udah enggak apa-apa itu penonton setia kita di situ. Boleh lempar lagi mau. Lempar bola lagi. Lempar ini aja. Lempar ini sayang dimarahin. Ya. Oke, langsung aja kita mainin. Ini udah pada join semua belum? Kita langsung ke sini, langsung ke layar. Piu. Piu. Iya. Nah, udah Sony D6653 is navigating in apa nih? Ayo mulailah, news mulai. News like mulai. A boss. Lo main dong. Gimana mau main? Gue belum connect nih, tunggu hostnya dulu. Ya udah cepetan, cepetan. Ayo, enggak usah buang-buang waktu. Gue lagi nungguin Acoy main. Oke. Okay. Nih, nungguin ini connect ke Acoy. Jadi, game ini rilis kapan ini? Ini 2011. 2011 lama, lumayan. Oleh individual press any button to join. Press any button to join. Wah, kita lihat kontender kita pada malam hari ini. Di sisi biru ada Amo Saprianto. Di sisi merah ada Joshua Atter. Di biru lagi ada Rahel Regina. Di merah ada Fahri Camaru. Di biru ada William Grinaldi, yaitu Raffi sendiri. Kita 3-2, betul? Berlima. Hah? Berlima? 3-2 nih. Ini join juga. Gimana caranya, coba? Gini. Tolo. Resume. Hah? Gak bisa. Gak bisa. Udah main ini aja udah, lah. Itu aja, itu aja dulu. Terus gimana? Si, ya, si Rahel sendirian. Ini gimana sih pada pindah-pindah lah, begini? Gue sama Faris. Hah? Gue ke... Udah, pencet aja yang asal. Yang penting ready. Tau, ready. Caranya gimana? Udah, tap aja. Tolo. Gue bisa gak nih? Oh, ready. Oh, enggak, gue bisa kayaknya. Ah, iya, bisa. Ya, telat lo. Jadi gue sama siapa? Ngadu-ngadu, gue sama William. Ini gue masuk apa enggak ini? Terus gue harus gimana nih? Oh, nonton dulu. Oke, gue akan nonton dulu. Gue nanti akan bantuin. Oke, saudara-saudara, malam hari ini pertandingan tim biru melawan tim merah sangat seru sekali. Kita lihat di sini Mr. Raffi bersama Mr. Faris melawan Mr. Amos dan Joshua serta ada Rahel. Rahel mana? Mukanya mana dia? Orangnya mana dia? Oh, di dalam ya. Oke. Kalau bisa dilihat di sini pertandingan sangat sengit. Ini Faris melempar Amos dan Faris juga jatuh. Baik. Apa-apa yang benar, Pak. Jangan malu-maluin, Pak. Ini seru. Faris, mana itu yang bendera, okay. Faris? Oke, bendera sudah di tangan Joshua. Joshua sudah masuk. Ya. Ya. Benderanya jatuh. Bendera sudah diambil oleh tim Pak ketika oleh Kak Faris. Terus. Ya, dibalas oleh Amos. Oke, Amos mau. Ya, Amos jatuh. Jatuh ke bawah. Joshua akan mengambil tim merah. Woi, satu lah, woi. Ini agak nge-lag tapi ya. Gimana sih? Gue mati. Ini seru. Oke,
Bapak Faris sudah berada di daerah tim biru, mengambil bendera tim biru. Oke, dan jatuh. Oke, kita ulang kembali. Oke, Rahel sudah berada di... Oke, Rahel jatuh. Tidak ada yang... Oke, Faris kembali ke daerah biru. Joshua melawan. Ya, dilempar oleh Amos. Joshua kenapa? Ya. Meledak nih, jeder. Bagus sekali, luar biasa, luar biasa. Itu bendernya di kiri, Pak. Oh, iya, Pak. Bendernya di kiri, Pak. Iya, ambil, Pak, ambil. Cara ngambilnya gimana, Pak? Ambil, Pak. Ambil, Pak. Cara ngambilnya. Ah, Pak, ada sih, Pak. Joshua mengambil tim merah. Joshua mengambil tim merah. Kita lihat apakah bisa? Apakah bisa? Iya, Joshua menang. 2 poin untuk tim biru. Sekarang posisi masih 2-0 saudara-saudara untuk tim biru. Dan Joshua mengambil membalas kembali untuk 4 poin dan tidak bisa. Faris, ayo maju. Eh, gimana itu? Faris maju aja, Faris. Maju. Gua jagain gawang. Gua jagain kandang. Amos. Iya. Oke, okay. Siapa yang akan mengambil bendera tim merah? Amos mengambil bendera tim merah. Faris itu benderanya dikirim sudah diambil. Tolong diambil kembali. Amos akan mengambil tim merah. Gua jatuh. Iya. Joshua jatuh, tidak jadi mengambil bendera tim merah. Gua jatuh. Oke, okay, kita lanjut ke jatuh lagi. Rahel akan mengambil bendera. Oke, okay. Amos kembali mengambil bendera tim merah. Dikawal oleh tiga temannya menuju ke markasnya. Dan iya, 3 poin untuk tim biru. 3-0. Tepuk tangan. Oke, okay, sekarang gua akan join lagi, ya. Lagi. Akan join ya. Oke, okay, ini gimana? Ini suara gua habis ini. Oh, belum ya? Olang. Oke, gua akan join. Tenang, jangan kecewa, gua akan join. Ayo dong, mulai dong. Mana DJ? DJ udah di DJ. Nah, DJ. Gua namanya Dox. Siapa ini? Oh, Elmer. Gua namanya Elmer. Serius lu? Udah, gue ready. Oke, okay. Pada malam ini di tim biru ada Amos, ada Faris, ada Raffi. Melawan di tim merah ada Atar, ada Rahel, ada saya sendiri sebagai Elmer. Oke, okay, tepuk tangan dia untuk studio audience. Mantap. Oke, kita akan mulai. Gimana caranya? Gue yang mana? Gak kelihatan. Gue yang mana? Oh, gue yang Elmer. Gue akan mengambil bendera tim biru. Gimana cara ngambilnya? Oke, gue sudah mengambil bendera tim biru. Ya kan, ya. Kenapa diambil sama dia? Gua tim merah apa tim biru sih? Gua. Hah? Gua tim merah apa tim biru sih? Woi. Aduh, emang enak lo. Curang itu curang, pakai cheat itu pakai cheat. Oke. Ya, aku jatuh juga. Oke, tidak ada yang jaga gawang, saudara-saudara. Saya akan ambil benderanya. Paris! Ya, belum kami ambil. Bendera. Aduh. Itu siapa jahat banget keluar gua? Mana ini? Oke, saya kembali ke arena. Joshua melempar. Ke kiri. Itu maksudnya di kiri, bukan di kanan. Yang benar dong kamu ya. Ya, Rahel. Ambil benderanya Rahel. Rahel jangan diangkat-angkat begitu. Aduh, gue yang jatuh. Cepat-cepat respon. Ini berapa menit lagi ini? Hah? Joshua. Masih lama ya. Kita dijahit aja ya. Mana ini? Oke, tidak ada jaga gawang, saudara-saudara. Vivi, gue mau ambil bendera, V. V, jangan. Lo kenapa narik gua? Gue mau ambil bendera, maksudnya. Oke, pertandingan sangat sengit ini bisa berjalan gara-gara rekomendasi siapa ini? Ambil bendera. Benderanya di situ, woi. Woi. Oke, bendera di tangan gua. Lindungin gua dong, gimana sih? Lo jagain gua udah dapat benderanya. Kalian Joshua. Curang pakai cheat, Atar. Gue baru masuk udah dijatuhin lagi, sumpah demi apapun ya. Oke, Tar, gue akan melindungi lo, Tar.
lempar bom, minggir lo, weh. Minggir. Bener, tar, jagain gua, tar. Ah, tar. Tar. Itu si Faris itu. Ambil benderanya, jatohin. Jatohin benderanya. Ah, gua jatuh mulu. Oke, kita akan satu poin. Yeah, 2 poin untuk tim merah. Tepuk tangannya dulu. Bete. Oke, dijagain. Ah, gue yang jatuh. Itu awas itu Faris. Jatohin. Rahel, itu Farisnya di depan. Tidak, oke, satu skor untuk tim biru. 2-1 untuk tim merah. Kita berjalan kembali. Itu Faris lagi ngambil itu. Rahel, itu Kak Faris dikejar. Kejar, Faris, masuk. Di bom. Bagus. Aduh, dua sama saudara-saudara. Misi. Biar gue yang menang, kek. Nah. Jagain gua. Yeay, 3 poin untuk tim merah. Mantap. Akhirnya gue menang juga. Dua segmen dong. Ini masih lama nih, serius. Gue butuh minum ini. 1 menit lagi, oke. Ini ngapain nih? Itu bom bunuh diri. Tar, tolong dijagain, tar. Backup dulu. Kalau mau ngambil bendera gimana sih, Gra? Gue jaga gawang gini. Gra, kalau mau ngambil bendera gimana caranya, Gra? Atas tuh yang biru. Oh! Gue jaga gawang. Ini game ini pengen, ini ya, ngebuat kita pengen ngomong kasar. Kasar. Kan ke bom, saya bom gimana sih? Tolong jagain gua. Jagain gua ini mau naik ini. Tar, jagain. Tar, gua di sini. Gua, jagain. Ntar dulu, Bebe. Gua mau menang, Bebe. Jangan dulu, Bebe. Ya. Raffi ini loh, pelit sekali loh. Rahel. Yeay. Ini mau ngapain ya? Mau ngapain kamu? Iya, tidak ada yang jaga gawang, saudara-saudara. Ini gua gak bisa naik. Faris, masuk. Gua gak bisa naik. Gua kabur. Gua gak bisa naik. Aduh. Oke lah. Baik, satu sama saudara-saudara. Seru sekali, kita pemirsa. Kita akan melanjutkan main game-game berikutnya. Oleh kayak gitu, jangan kemana-mana. Tetap sama kita di Reload Games on Review. Review. Tadi kita udah main Skyrim, kita kasih rating berapa? Cepat aja. 8,5 untuk Boom Box. Boom Box. Itu menyenangkan sekali kalau lu bisa main rame-rame, itu mengingatkan ya. Pada zaman SMP nama main bola ya sebenarnya. Namanya apa ya? Benteng ini. Benteng, yang benteng ya, itu kan? Main benteng. Bombardis. Hah? Bomberman. Oke, abis ini mau ada game-game yang mau... Kita yang akan datang. Yops. Ini dia. Kita akan mengantarkan Coming Soon Game 2 episode hari ini. Ini dia. Coming Soon-nya. Coming Soon! Untuk game 5. Coming Soon Game episode Reload hari ini. Adalah... Oh, ke-1. Salah. Satu dulu. Okay. Apa itu? Bahasa apa itu? Black Hole! Ini untuk Windows di PC. Ini di-develop oleh VioLessoft Studio. Kayaknya... Oh, kayak ini Mario ya? Kayaknya dia kayak itu ya. Super Mario Bros? Iya, kayak Super Mario. Apa Bones? Tahu game Bones kalau yang di HP dulu? Apa tuh? Oh, Bones ya. Bones yang ya. Ada passwordnya 7878. Iya. Kayak gitu. Itu buat unlimited ball. Yo. Oke.
rilisnya tanggal 27 Februari 2015. Oke, di akhir bulan ini. Studio. Makanya langsung. Ini kayak seru nih. Seru sih kayaknya nih. Ini game con, game handheld tapi di PC gitu ya, kayak keren. Seru, seru, seru. Kayak Metal Slug nggak sih? Nah, oke, selanjutnya kita ada. Aduh, Pak. Aduh, Pak, itu jatuh, Pak. Ini jatuh, Pak. Apa? Dikecilin ini jatuh nih, begini nih. Tuh, Hekabom, Hekabom, tanggal 27 Februari. 27 juga, ini oleh Alicon Games dan Kiss Unlimited. Untuk PC lagi. Ini kayak game ini, apa namanya? Ayo, yang di Time Zone, yang begitu-begitu. Arcade-arcade gitu. Arcade-arcade, apa? Star Wars. Star Wars, oh bukan Star Wars. Itu mah film, gimana tahu sih? Tahu gue dulu tuh, game-game apa sih yang itu, kayak kapal-kapalan. Gitu. Itu Mesh 1 dulu aja. Cuman ini lebih luas tuh, kelihatannya lebih bisa. Ini kayak 3 dimensi, 360 derajat gitu ya. Iya, benar. Ini 360 derajat gitu. Wah, ini epic sih ini. Iya. Ini membawa ke itu. Apa? Bisa ya, bisa nembak-nembak itu kelihatan, Pak, bisa nembak-nembak. Lagunya habis, gerak. Oke, kita cukup aja. Cukup. Play lagi. Oke. Untuk nomor 3 di reload coming soon game hari ini. Udah di play belum sih? Belum. Ah, gimana sih? Oke, nomor 3 ada Dynasty Warriors. Wah, ini game favorit gua nih. Masa sih? Iya. Ini waktu dulu ya, ini udah game lama ya? Lama. Oh, di PS dulu ya. Oke, jadi ini sekarang akan dipublish di pada tanggal 27 Februari. 27 Februari juga. Ini juga ya? 27 Februari ya. Kenapa ya? Ada apa ya? Oke, jadi ini untuk Windows juga. Yoi. Dan di develop oleh Omega Force dan Koei Tecmo Game. Ya. Seru nih. Cuman gue lupa namanya siapa-siapa aja. Nama tapi karakternya. Hah? Lubu. Lubu tuh yang mana ya? Gue lupa deh. Ah, sudahlah, gue lupa. Oke, kita akan melanjutkan ke nomor 4. Coming soon game reload. Cincan. Oke, nomor 5. Jatuh kepada Ascend the Space Game. Dipublish oleh Fluffy Cartoon Kitten Studios. Untuk PC. Kayaknya seru nih. Ini ngapain sih? Kayaknya seru deh. Ini kita jadi apa sih? Ini kita jadi pesawat orang angkasa yang Gua tahu. Ini tuh kayak ini. Sebenarnya kayak si ini. Kita harus mainin episode berikutnya, catat ya. Namanya Kerbal atau kan Kerbal Space Program. Catat ya, Kerbal Space Program. Ini kita Oh, ini pertambangan. Pertambangan ya? Tapi di luar angkasa. Di luar angkasa. Nah, kalau ini di planet-planet lain gitu ya? Ini tuh kita nge-upgrade kapal-kapal kita. Wow, keren sekali. Oke, gitu deh, kita ya akan melanjutkan. Ini kenapa sih? Gua ngomong di towel-towel. Oke, itulah coming soon game untuk episode reload hari ini. Tadi aja di sini, pengen gua tahan. Kelihatan nggak? Nggak. Sial. Oke, ini apakah sudah mepet atau kita masih berlanjut kembali? Hah. Udah closing? Oke. Aduh, berisik sulah situ. Oke, kita mau review apa? Dulu, review. Review. Tadi kita mainin Skyrim 2 ya, segmen. Skyrim 2 segmen. Yang masih harusnya bombernya 2 segmen. Harusnya ya. Awi kesini. Iya, harusnya mainin Awi kesini. Skyrim. Nah, benar, kita mainin bomber itu rame-rame sama kru semuanya. Epic. Ya, itu epic banget. Epic, acoy sih. Oke, besok harus revisited ya. Harus. Bomber revisited. Atau enggak kita jadiin itu championship gitu. Oke. Kita mau say thanks buat kru yang bertugas sama... Terima kasih GAT. GAT juga. Terima kasih buat YouTube. Iya. Keyboard TKT. Iya, keyboard TKT. Oke, sampai ketemu di episode reload berikutnya. Tetap saksikan di jam waktu yang sama. Sama gue, Fakran. Raffi. Raffi pamit. Bye-bye. Dadah.